الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله. So saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita okey mereka bentuk reinforcement concrete, okay, reinforcement concrete structure dengan menggunakan step pro. So kita akan buat sama-sama, iaitu untuk exercise yang pertama iaitu D-frame design. So kita ada kolom 1 meter dan beam span 5 meter dan kita ada dead load negatif 5 kN per meter dan juga live load negatif 5 kN per meter. So kita akan apply dekat sini load loading dan juga kita akan apply juga safe weight. Okay, jadi untuk beam ini saiznya 200 x 500 mm, kolom 200 x 200 mm, reinforcement concrete. Alright, so untuk kali ini kita akan menggunakan Eurocode, okay, untuk kita mereka bentuk RC, reinforcement concrete. Okay, kita akan design sehingga beam, kita akan dapat detail beam, kita akan dapat detail kolom, footing dan juga pivot. Okay, jadi untuk itu kita akan pergi kepada kita akan buka. Okay, kita akan buka Step Pro. Okay, sebelum tu kena buat dulu folder di desktop. So kita dah buat ni, saya dah buat exercise 1 design. Okey, kemudian buka Step Pro, sudah so, akan pergi macam ni. Okey, jadi kita akan klik new. So kita akan buat kat sini exercise. Exercise 1 design. So location kita browse kat sini. Kita cari tadi dekat desktop. Okay, exercise 1 design. Kemudian analytical metric. So kita pergi dekat configuration. Okay, kat sini kita boleh setting balik lah dia punya unit. So language English. So base unit metric. Global exist wide up. So ini okay. So klik okay. Kemudian kita akan pergi kepada job info. Kat sini boleh masukkan job info. Apa nama tadi? Exercise eh. Exercise 1 design. So ini UTHM. Okay. Design. Okay, engineer apa? Okay, kemudian kita pergi dekat create. Okay, kat sini kita akan menggunakan grid. Klik beam grid. Dan view. Klik front view. Okey, jadi kita tengok balik dia punya ni soalan 1 meter ni 5 meter. Jadi kita boleh buat dia punya grid line tu 5 eh. So kita boleh edit kat sini X pasti X tu kita buat 5. Kemudian Y tu kita boleh buat 3 eh. 3 atau 2 lah. Okey, 2 kita buat 2, klik okey. Dan kita akan draw beam. Okey. Escape. So kita dah siap draw beam. Okey, kemudian kita akan pergi kepada properties. Okey, properties sebab disebabkan oleh ini adalah reinforcement concrete, so kita kena define dia punya properties. Kalau steel dia dah ada dalam database, jadi untuk yang ni kita akan menggunakan define. So kita tengok size untuk column 200 x 200, beam 200 x 500. So kita akan define rectangle. Okey, untuk kolom tadi 0.2 0.2 kali dengan 0.2 add. Kemudian untuk beam
0.5 kali 200. So make sure kat sini material ni konkrit, kemudian close. So kita check lagi sekali betul ke tak dia punya size. Ok, 0.2 kali 0.2, 0.2 kali 500. Ok, jadi kita akan assign dekat kita punya model, dekat kita punya model. Jadi klik dekat sini tiang. So kita pergi kat, kita boleh juga menggunakan dekat sini view ataupun dekat select ni untuk lagi mudah. Ini sebab structure-nya simple, jadi kita boleh menggunakan use cursor to assign lagi senang sebab dia simple. Ataupun kalau structure tu banyak, so kita boleh menggunakan select, pergi dekat parallel. So kita ambil pada 2Y, so dia akan select yang pada Y axis. So kemudian kita akan klik assign to selected beam, assign, yes. Kemudian parallel ni kita ambil pada X. Ok, tapi kena pergi dekat beam, beam, kemudian kita klik dekat parallel pada X, kemudian assign to selected beam, assign, yes. Ok, jadi kita dah buat dia, kita dah assign material. So kita boleh tengok dia punya tu. So right click, kita boleh tengok, kita boleh adjust dekat structure diagram ni. Kita boleh buat full section, klik, kemudian apply. Ok, so kita akan nampak dia punya size dia kat sini. Ok, kita juga boleh right click, kita boleh tengok dekat 3D rendering. Kat sini kita check betul tak size dia tadi. Ok, betul. So klik ok. Ok, untuk 3D rendering boleh juga kita tengok dekat sini view. So dia ada 3D rendering, ataupun kita right click kat sini, so kita ada 3D rendering sama saja. Sebelum ni saya ajar menggunakan icon di sini. Ok, tapi so untuk kali ni saya akan banyak menggunakan right click. Ok, right click. So untuk label pun dekat right click. Ok, untuk label, so kita nak tengok dia punya node number, apply. Ok, so kita akan dapat node number. Ok, 1, 2, 3, 4. Ataupun kita nak right click, kita nak tengok dia punya beam number. Kita tutup node number. So apply. Ok. Ok, jadi tak nampak sebab dia ada diagram tu. So kita none, apply. Ok, so kita nampak. Ok, 1, 2, 3. Ok, jadi dia tutup lah beam number tu. Apply. Ok, jadi kita akan pergi kepada material. So material ok, specification ok. Ok, support, support dia adalah fixed support. So jadi kita pergi dekat create, ambil fix, add. Ok, kemudian kita akan menggunakan use cursor to assign. Assign, so kita assign kat sini, kita assign dekat sini. Kemudian pergi dekat loading. So kita pergi dekat load cases detail, add. Ok, ambil date load. Ok, DL, add. Ok, kemudian live load, LL, add. Ok, close. Ok, kemudian kita pergi dekat date load, add. Kita akan ambil save weight, add, close. Ok, DL juga kita akan ambil, add lagi. Kita akan ambil member load, so kat sini -5 kiloNewton, add, close. So kita akan assign dahulu, save weight, klik save weight, kemudian assign to view, assign, yes. Kemudian kita akan assign untuk yang ini, untuk distribution load di atas beam, use cursor, use cursor to assign, assign. Kemudian kita klik dekat sini. Ok, kemudian kita akan assign untuk live load pun sama, -5 juga, add. Ok, kita ambil member load, so ini -5, add, close. Kemudian kita akan klik kat sini, use cursor to assign, assign, klik kat sini. So kita akan assign live load. Ok, jadi live load tadi -5, dead load pun -5, so campur dengan safe weight.
Jadi kita akan buat load, kita akan tambah lagi combination load. Klik kat sini, new combination load, kita akan ambil dekat load cases combine. So yang ni kita akan buat menggunakan Eurocode. So kita akan define, kita boleh buat auto. So kali ni saya akan tunjukkan define combination. So load number 3 ni sebab apa? Sebab dekat sini nombor 1 dead load, nombor 2 live load. So kat sini kita tukar kepada maximum maximum load. Okey, jadi 1.335 untuk beban mati. Okey. Kemudian 1.5 untuk live load. Okey, ini factor untuk Eurocode. So, okey, maximum load dia ada 1.5. Okey, kemudian kita add. So kita ada 1.35 kali dengan load nombor 1, maksudnya dead load. 1.5 kali dengan load nombor 2. Okey, kemudian minimum pula. Minimum load. Okey, iaitu dead load saja 1.35. 1.35 kali dengan dead load. Okey, so kemudian kita add. So kita ada maximum dan juga minimum load. Okey. Kemudian close kat sini. Untuk maximum load ni dia ada kedua-dua, beban mati dan juga beban hidup. Manakala untuk minimum load dia ada hanya beban mati saja. Kemudian kita akan buat load envelope. Okey. Klik new. Okey, load envelope. So kita akan ambil stress. So ini kita ambil semua. Okey, untuk stress ni dia akan kira load apa nama, dia akan analisis sehingga apa nama nilai yang paling maksimum lah. Kalau service service ability ni, dia akan mengambil kira safety factor. So kita ambil stress, add, close. So dah ada load envelope kat sini. So load envelope ni dia macam superimpose untuk kita melihat beban, untuk melihat analisis yang mana satu yang paling besar, nilai moment, contohnya untuk nilai moment dan juga untuk nilai shear force. Okey, dah siap yang tu. So kita akan pergi kepada analisis. Okey, kemudian define command no print add. Okey, close. Kemudian kita pergi dekat post analysis command. Okey, define command. So kita ambil list load. Okey, kita ambil semua ni, add. Kemudian kita ambil join displacement, add, member force, add, support reaction, add, member stress, add, close. Okey. Kalau kita command dekat sini, kita akan dapat dia punya laporan, report yang ringkas untuk join displacement, member force, support reaction dan juga member stress. Okey. Ini ada tanda soal, so kita kena assign. Klik kat sini, assign to view. Okey, kemudian print member force, assign to view. Kemudian support reaction, assign to view. Okey, print member stress, assign to view juga. Okey, bila kita dah command kat sini, so kita akan klik dekat analysis, run, save. So error, okay, error kosong, warning kosong. So kita pergi dekat view, output file dan okay. So untuk apa nama step flow ni, dia kena, kita kena analisis dahulu, barulah kita akan pergi kepada step design ataupun reka bentuk. So kat sini apa yang dipaparkan kat sini adalah seperti mana yang kita command di sini. Kita command print join displacement. So dia akan ada join displacement, dia akan ada member force, dia akan ada support reaction dan juga member stress. So kita boleh tengok report kat sini. Ini adalah ringkasan report. Okay, kita boleh tengok dia punya tu. Untuk join displacement ni kat sini paling tinggi adalah 13. Okay, 13 pada
Z, okay, pada Z. Alright. So, okay, kat sini kita boleh save lah, kita boleh print PDF. Okay, print PDF untuk dapatkan ringkasan report ini. Okay, jadi kalau kita nak dapatkan report yang detail, so kita pergi dekat post processing. Okay, apply. Okay, so kita akan dapat apa nama report yang lengkap. So ini untuk displacement. Okay, deflection. Kita tengok deflection. Okay, kita pergi dekat saturation. Ini dia punya nilai untuk saturation. Beam result kat sini. Okay, jadi kita boleh tengok beam stress. Okay, so right click, kita boleh adjust dia punya diagram. Load, load, kita boleh ubah load tu. Okay, ini kalau untuk live load. So kalau kita tengok maximum load, okay, apply. So dia lagi besar lah dia punya. Untuk stress, kat sini kita boleh tengok stress. Okay, jadi kita nak tengok apa lagi? Ini stress. Okay, okay, stress sajalah. Kalau kita nak tengok bending moment pada Y, okay, tak ada, tak nampak. Pada Z, apply. Okay, pada Z ada. Okay, ini adalah bending moment. Okay, kalau kita nak tengok shear, okay, shear pada arah Y adalah, ia adalah untuk diagram untuk shear. Okay, apa lagi yang kita boleh tengok? Feel lagi. Okay, beam force. Okay, so apply. Okay, okay, jadi yang ni kita dah ajar dah dulu. Okay, jadi okay lah kat situ. Okay, jadi kalau kita nak tengok dia punya ni, right click, kita nak tengok dia punya full section, click full section, right click, full section, apply. Okay, so kita nampak beam yang bentuk full section lah. Kat sini biasanya untuk analisis kita tak akan guna full section. So kita tukar balik, none, apply. Okay, okay, jadi dah siap analisis. Kita akan pergi kepada reka bentuk, reka bentuk. Okay, analytical modeling. So analisis dah siap. Okay, untuk reinforcement concrete kita tidak perlu pergi ke sini, boleh juga kat sini. Kalau kita nak guna kat sini pun boleh, tapi kat sini dah ada Euro code, ada tak untuk concrete? Concrete, okay, tak apa, kita akan terus pergi kepada advanced concrete design. Klik kat sini. Selepas kita analisis, so kita akan pergi kepada advanced concrete design. Klik yang ni. So dia akan buka. Okay, dah buka kat sini. Awak klik dekat Step Pro Advanced, kemudian Asset. Okay, kat sini kita akan design beam, column, footing dan juga pie cap. So pertama kita akan design beam dahulu. So yang ni tadi exercise, exercise 1 design, exercise 1 design. Client DHM, engineer siapa yang buat tu. Okay, yang ni kita akan tadi Euro code. So kita akan pilih design code kat sini. So kita akan ambil Euro code EN 2004 Malaysian Nation. So kita ambil yang Malaysian. Ini UK, ini Singapura. So kita ambil yang Malaysian. Okay, so kita nak design beam, klik beam. Okay, beam kita pada 0 meter tidak ada. So pada 1 meter, klik 1 meter. Okay, kemudian create new project. Okay, okay, bila macam ni, so kini kita tak payah register, klik cancel. Yes. So dia akan transfer data daripada Step Pro kepada Step RCDC. Okay,
Okay, kita dah ada kita punya beam sebab kita nak design beam. So B1, so design group, design continuum. So ini column, C1 column, C2 column. So di tengah ni adalah B1. So ni adalah beam yang beam 1. Okay, jadi untuk kita buat ini, untuk ini kita boleh save dia punya layout ni. So kita kena buat folder di dalam exercise 1 design ni. Kita akan buat folder dekat dalam ni. Right click. Okay, kita buat folder untuk beam eh. Beam output eh. Beam output. Okay, kita boleh buat terus yang lain untuk column. Column output. Okay, kemudian apa lagi kita akan buat untuk footing output. Itu lagi pie cap eh. Right click, new pie cap eh. Okay, kita dah buat folder. So kita akan pergi balik dekat tadi yang biru ni. Okay, kat sini. So kita boleh save layout ni. Okay, save dia. Okay, tapi sebelum tu kita kena save dulu yang ni. Klik kat sini dulu, save. Kemudian save kat sini. So kita akan cari dekat desktop kita punya tadi SSR 1 design. Okay, beam. So kita akan save kat sini adalah beam layout eh. Beam layout. Beam layout. Save. Dia dah save dalam DXF AutoCAD lah. Okay, kemudian kita akan pergi kat setting general and reinforcement. Okay, kat sini okay, kita boleh tukar grade ni 20/25 untuk dia untuk Euro code dia macam ni lah eh. So kita boleh tukar. Katakan kita nak pakai 20/25. So yang ni kita pakai 460. So size main steel bar kita boleh ubah kepada paling minimum 12. Okay, untuk shear steel bar okay, 10. Ataupun kita boleh refer standard lah untuk yang ni eh. So okay, spacing ni kita boleh refer lah standard. So saya pakai yang default saja sebab ini saya nak pilih steel grade saja. Kita klik OK. Kemudian setting lagi rebar conformance. Okay, ni OK. So pergi dekat detail drawing setting. So ini pun OK. So pergi dekat basic load cases, ini yang penting, basic load cases. So DL. So ini kita load type ni adalah dead load. Ini adalah live load. So klik D++, L++. Okay, D ni dead load, L ni adalah live load. So klik OK. Okay, kemudian dekat sini kita akan masukkan load daripada analisis eh. Add from analisis, maksudnya kita dah analisis tadi dengan menggunakan step pro. So kita terus ambil saja load daripada analisis. Add from analisis. So untuk yang ni kita akan ambil design, kita akan ambil yang paling tinggi. So nanti ini kemudian klik OK. OK, dah klik OK. OK, load combination pun dah tadi kita ambil, iaitu 1.35 kali dead load dan juga 1.5 kali live load. Yang ni kita antik sebab kita nak ambil load yang paling tinggi. OK, kemudian pergi kat design, klik auto design. So sekarang ni dia tidak maknanya beam kita berjaya lah eh. Tidak fail. So ni dia punya size. So ni dia punya besi. Untuk bottom left 2T12, bottom mid 2T12. Ini di tengah-tengah. So kita boleh tengok dia punya report. Okay, kita boleh pergi dekat text schedule. Okay, klik OK. So ini kita boleh save juga. Okay, save. Kat sini kita boleh beam
text schedule. Save. Dan report, kita klik dekat elevation and section. Klik all beam, cross section dan juga cross beam. Klik OK. So kita akan dapat tengok dia punya detail untuk beam kita kat sini. Yang mana atas ni 2T12, bawah 2T12, kat tengah ni ada double layer, iaitu 2T12, bawah pun 2T12. So kita boleh tengok dia punya section keratan pada hujung sebelah kiri. So yang ni, ini pada tengah-tengah ada 2T12 dan juga 2T12. Ini yang belah kiri. So ok, ini kita boleh save. Ok, ini adalah elevation, beam elevation, beam elevation. Elevation, save. Okay, tengok lagi dia punya. Okay, ini kalau kita nak tengok dia punya project setting tu, kita boleh pergi dekat project setting. So dia akan tunjukkan kita punya grid konkrit, besi jenis apa, konkrit cover berapa, aggregate berapa. Okay, maximum, ni setting lah. Okay, kita boleh tengok juga dia punya design summary. Okay, ni untuk calculation, calculation summary. Okey, kemudian kita boleh tengok juga untuk okey, yang ini ni kita boleh save save print. Kalau yang ni dia HTML, jadi susah nak tu. So kita boleh save dekat print. Kita print PDF lah Untuk saya ni, saya tidak ada PDF, jadi tak boleh nak save. Okey, jadi untuk kita nak save calculation ni, kita boleh save print PDF. Okey. So kita boleh tengok dekat design calculation Kita tengok design calculation untuk beam. Okay. So kita akan dapat tengok ini dia punya apa, simbol-simbol yang digunakan. Okay. So ini dia punya calculation lah, design calculation untuk beam tersebut. So boleh save dengan menggunakan print PDF. Okay. So kita boleh tengok juga dia punya bill of quantity. Okay, kita boleh klik BOQ reinforce level. So kat sini kita boleh masukkan lah berapa harga untuk concrete untuk concrete berapa harga, untuk grade yang ni. So besi berapa harga. Ok, so ni shattering berapa harganya. So ok, boleh ubah lah dia punya tu. So kita akan dapat untuk calculation cost dan juga quantity lah, yang mana grid concrete 20/25 sebanyak 0.48 cube meter. Ok, manakala untuk besi jenis T10 sebanyak 15.51 kg, untuk T12 26.07 kg. So kita boleh kalilah dengan harga dia berapa, satu tan berapa besi dengan 1 meter cube berapa harga. So kita akan dapat kat sini. So ini untuk detail, BOQ detail. Okay, ni dia punya ni. Okay, BOQ. Okay. So kita boleh pergi kepada BBS. So kita boleh pergi kat sini, rebar text manager, klik kat sini. So kita boleh tukar. Okay, rebar ni. Okay, kalau okay, Y. Okay, untuk top, bottom, ini pun Y juga. Untuk mengelakkan dia tertukar dengan T ni, T ni adalah untuk top. Okay, so kita tukar pada besi ni Y. Shear ni untuk shear, biasanya shear. Okay, spacing shear. Shear ni R. T ni pakai T. So kena T. Okay, Y lah. Kita tukar Y semualah Y. Okay, klik OK. Kemudian kita akan generate BBS. So all beam generate. So kita akan dapat
untuk generate BBS ni. So T1 ni adalah top, top 2 nos Y12. Ini T ni top, B ni bottom. Okay, Y12. Okay, so okay, yang ni pun kita boleh save. Save. Ini adalah beam BBS. Save. Okay, selesai untuk beam. Okay, selesai untuk design beam. So kita akan pergi kepada column. So file, new, yes. Okay, kita akan pergi dekat sini pula. Kita okay, tadi exercise 1 design. Okay, UTHM. Nama engineer. Okay, yang ni kita ambil Eurocode. Okay, so kita akan pergi pada column, create new project. Yang ni cancel. Yes. So dia akan transfer data daripada Stack Pro tadi, Stack Pro Analysis, kepada Stack RCDC Connect Edition. Okay. Okay, ini adalah tiang kita. Okay, so kita boleh save, tapi kita kena save kat sini dulu. Okay, baru kita akan save kat sini ke dalam. Okay, kita cari kolom lah. Kolom. So yang ni adalah kolom, kolom layout, kolom layout. Save. Okay, so kat sini kolom reference. So kita ada C1 juga C2. Okay, kolom size. Okay, betul tak size dia betul? Okay, label. Okay, so okay, kita pergi pada setting, design setting. So okay, yang ini okay, kita pakai default je yang ni. So reinforcement setting. So okay, yang ni okay, minimum 12. Okay, untuk kolom bar, kolom rebar. Okay, link, link 8, kita buat 10. Okay, so yang ni okay, besi ada tak? Besi. So klik okay. Setting tak ada tu. So basic, basic load cases. So yang ni tukar kepada dead load, yang ni tukar kepada live load. So D++, L++, klik okay. Macam tak ada jugalah yang ni. Load ni penting lah. Kalau tak ada, kalau kita tak load, so kita tak boleh analisis untuk yang ni. So yang ni kita ambil add from analysis. So kita akan ambil load yang paling tinggi. So antik yang ni. So klik okay. Okay, kita siap load combination. Pergi kepada auto design. So dia akan design lah based on kita yang kita setting tadi. Okay, so dah pass. Kalau fail, dia akan beritahu fail kat sini. So ini maknanya tiang kita lepas. Okay, dah lepas. Jadi kita boleh tengok dia punya result, report. Kita boleh pergi dekat tab schedule. Okay, ductile schedule kita on. So yang ni okay, kita boleh save. Ini adalah kolom, kolom tab schedule. Schedule. Kemudian kita pergi dekat detail drawing, result detail drawing. So kita ambil semua sekali, all column, klik OK. So ini adalah untuk detail column, iaitu C1 dan juga C2. So dia ada kat sini. Dia pakai main bar dia adalah T16. Okay, untuk link dia T10, untuk spacing 200. Okay, yang ni kita save. Ini kita pakai, ini kita save dia adalah column, column layout, column detail, column detail. Detail.
Oke, kolom detail, save. Dan report, kita boleh tengok elevation. Okay, elevation, report elevation. So, ambil kedua-dua. All, click OK. Ini kita save dalam AutoCAD. So, kita boleh edit, kita boleh buat editing. So, ini adalah untuk elevation kolom. Okay. Ini kolom C2, ini adalah C1. Okay, sini kita save. Okay, kolom, kolom elevation. Elevation save. So, apa lagi kita boleh tengok? So, kita boleh tengok project setting, kita boleh tengok design summary, kita boleh tengok calculations. Okay, design for all load combination. Okay, kita buka design for all load combination. Okay. Ni kita nak tengok load combination lah. Okay, design load combination tadi. Okay. Di mana kita pakai Eurocode. Okay, yang ni tu. Okay, yang lain tu tadi boleh buka lah untuk tengok lah. Kita akan save yang apa nama yang ada dalam AutoCAD saja. Okay, BBS, BBS. So yang ni Rebar Tag Manager. So main shear, main okay lah. So ini kita so generate BBS. Okay, all generate. Ini adalah table untuk BBS. Okay, so boleh save yang ni. Kolom BBS. So, save. Okay, dah siap design kolom. Okay, nanti kita akan masukkan dalam, kita combinekan semua ni dalam data block. Dia dah ada skala ni. Kita akan masukkan dalam data block. Okay, sekarang ni kita akan pergi kepada footing pula. Okay, file, new, yes. Okay, exercise tadi. Exercise 1, design. Okay. Okay, kita pilih Eurocode. Okay, Eurocode. So, yang ni kita ambil footing. Klik create new project. Okay, yang ni cancel. So yes. So dia akan transfer kepada stack RCDC. Okay. So ini kita punya tiang, tiang kolom layout. So kita kat sini untuk foundation. So klik dekat setting, general setting. Okey, untuk foundation ini kita kena mengetahui dia punya type of soil, kekuatan tanah itu. Yang mana kekuatan tanah ini akan menerima beban daripada bangunan. Okey, daripada footing dia akan transfer kepada tanah. Okey. Jadi size foundation itu akan bergantung kepada kekuatan tanah tersebut. Sekiranya kekuatan tanah itu lembut, so semakin besarlah size foundation tersebut. Okey, jadi ini katakan biasanya untuk shallow foundation, biasanya type dia medium lah, dia tidak terlalu soft. Kalau soft ni kita akan pakai deep foundation. So untuk yang ni okay, clear cover 40. So untuk grid ni kita akan pakai, sebab dia foundation, kita akan pakai 25-30. So ini besi FY460. So untuk ini pun biasa boleh sampai kepada 500 eh. Okey, kemudian yang lain tu okey. So kita klik kat sini. Okey, so klik okey. Kemudian setting lagi, okey, reinforcement setting. Reinforcement setting untuk main steel, okey, top, minimum top. Okey, ini kita boleh tukar kepada 12. Ini pun 12. Maximum okey, shear. Shear steel biasanya pun 12 juga. Okey.
basically, okay. Kemudian detail drawing setting ini kita sudah okay lah. So kita ambil basic look cases. So ini kita akan okay. DL itu adalah dead load, ini adalah live load. So D++, L++, okay, okay. So senang saja untuk yang ini. So okay, klik add from analysis. So kita ambil yang paling besar yang ini. Dan untuk sizing, kita akan sizing ini kita akan add from analysis. So kita akan ambil yang ini juga. Okay, yang tiga ni. So klik okay. Kemudian design, auto design, auto design. Okay. Okay, sekarang kita dah ada dia punya footing layout. Okay, footing layout dah ada. So kita boleh save. Okay, pergi dekat footing. So yang ni adalah footing layout eh. Footing layout. Okay, kemudian kita dah siap tadi. So kita boleh pergi kepada report. Okay, text. Okay, vertical. Vertical schedule dan horizontal schedule. So kita boleh ambil kedua-dua lah. Vertical schedule dulu. Yang ni. So yang ni save. Okay, kena save dulu ni. Save. So yang ni adalah text untuk footing. Footing text. Vertical. Okay, kita boleh pergi ambil untuk yang horizontal pula. Horizontal. Save. Okay, footing horizontal eh. Horizontal. Save. So report, kita boleh pergi pada detail drawing. Okay, detail drawing ambil kedua-dua footing tersebut. Kita boleh tengok plan, section L, section B. Okay, okay. So kita boleh dapat tengok foundation ni. Okay, ini dia punya plan. Ini dia punya elevation. So boleh save untuk foundation ni. Ini kita panggil apa? Footing. Footing detail. Okay. Okay, lepas tu okay, kita boleh tengok lah project setting, project summary, calculation. Okay, okay, kita boleh tengok okay, design calculation, tengok so, okay. So, ini design calculation. So, boleh save menggunakan print PDF. Okay. So, juga kita boleh tengok dia punya bill of quantity. Okay, kita pergi kepada BBS, generate BBS. So ambil semua sekali all footing generate. So kita dah ada untuk footing. So ini kita save. Okay, footing. Footing BBS. BBS. Klik save. Okay, dah siap untuk kita design footing. Okay, footing dan juga piecap. Lepas ni kita akan design piecap. Okay, okay, kita akan menggunakan salah satu daripada foundation tersebut. Sekiranya tanah tersebut tanah tanah yang dia punya bearing capacity itu melebihi daripada 100 kN per meter square, maknanya kita boleh pakai asas cetek ataupun shallow foundation. So kita boleh menggunakan footing design. Sekiranya bearing capacity di kawasan tersebut kurang daripada 100 kN per meter, okay, maknanya kita kena menggunakan deep foundation ataupun piecap. Okay, jadi untuk penentuan foundation ini perlulah bergantung kepada report SI, site investigation report. Okay,
yang dibuat oleh kontraktor. Okey, maknanya consultant akan refer SI untuk menentukan sama ada menggunakan deep foundation ataupun shallow foundation. Okey, tak apa. Jadi kita akan design kedua-duanya. Okey, kita pergi kepada file new. Okey, ni tadi exercise juga. Exercise 1 design. Okey. Client UTSM engineer. Okey, kita menggunakan Eurocode Malaysia, so PyCAD, create new project. So cancel. Yes. So dia akan transfer daripada Step Pro kepada Step RCDC. So ini kita punya tiang layout, tiang. Kemudian kita perlu buat setting. Okay, general setting. Kita tengok kat sini grid. Okay, grid konkrit untuk paket tu kita pakai grid 2530. Ini kita pakai 460. So ini dia punya bottom cover 50 lah. Untuk foundation biasanya kena tebal lah, paling kurang 50 eh. Top side 50, paket offset 150. Okay, pie spacing. Okay, jadi kat sini permissible pie number. Okay, biasa kita ketik 2. Kalau 1 ni bahaya sikit sebab dia akan ada moment. Kalau kita buat 1 saja di atas di bawah paket tu ada 1 batang saja apa nama pie. So ini boleh menyebabkan berlakunya apa nama moment lah kat situ. So bila kita ada 2 batang, so moment itu akan akan lebih stable lah. Okay, so klik 2. Kalau kita antik dia akan minimum 3 lah. Okay, 3 lagi bagus. Semua untuk jimat 2 lah. Klik okay. Kemudian reinforcement setting. So ini pun okay lah. Okay, main steel bar top maksimum. So ini kita boleh tukar biasa 12. Okay, yang ni shear steel 10. Okay, ini 10. Okay, so klik okay. Kemudian pergi kepada pie capacity. Okay, pie capacity ni biasanya kita akan refer katalog lah. Katalog daripada kilang yang kilang buat pie tu. Okey, jadi yang ni kat sini minimum dia 300. Kalau saya isi 250 tak boleh sebab minimum dia adalah 300. So kita letak 300, diameter 300. So untuk compression capacity ni kita kena dapat daripada katalog daripada kilang yang produce pie span pie ataupun pie So kat sini kita letak 300 kilonewton. So ini kita letak torsion. Torsion pun 300. So shear capacity 200. Okay, so ini kita refer pada katalog lah untuk kekuatan pie tersebut. Klik okay. Kemudian basic load cases. So ini kita ambil dead load, live load, D++, L++. Klik okay. Okay, yang ini kita akan add from analysis. So kita ambil yang paling tinggi, antik yang rendah ni. Kemudian sizing pun kita kena ambil add from analysis. So kita ambil yang paling tinggi, yang ni kita antik. So klik ok. Ok dah ok. Jadi kita akan pergi kepada pie, kita pergi kepada design pie configuration. Klik yang sini. So dah akan buat. Ok, so untuk satu ni ada dua pie. Jadi apabila ada dua pie, kebarangkalian untuk pie cap tu boleh overturning, okay, ataupun bergerak sedikit lah sebab ada dua pie kat sini. So moment pun lebih stable berbanding dengan satu pie. Kalau satu pie momentnya tidak stable, so boleh menyebabkan berlakunya terbalikkan pie cap. So, sebab itu saya buat dua minimum kat sini untuk jimat. Kalau tiga, kos sikit lah. Okay, jadi
Kemudian kita klik dekat design, okey, auto design. Okey, auto design. So dah siap. Jadi kita boleh, kalau dia fail dia akan tulis fail. So kat sini okey. So kita akan pergi report. Okey, ni adalah file layout. Okey, kita boleh save. Kena save dulu yang ini. Save file layout, pergi dekat kita punya PyCAD. Ini adalah PyCAD layout ni. Okay, save. So kita boleh pergi dekat report. Kita boleh tengok dia punya text schedule untuk vertikal dan juga horizontal. Vertikal dulu. Okey, ini untuk text schedule untuk vertikal. Okey, save. Okay, kita pergi kepada horizontal. So save untuk horizontal by cap schedule horizontal. Save. Dan kita pergi pada detail drawing. Klik ke drawing. Ambil kedua-dua. Kita ambil plan section L, section B. Klik OK. So kita dah dapat dia punya detail drawing untuk PyCAD. Okey. Untuk PyCAD. So boleh save. Kat sini PyCAD detail. Okey, detail. PyCAD detail. So save. So kita boleh tengoklah dia punya calculation semua, dan juga kita boleh tengok bill of quantities. So kita boleh generate BBS. So generate BBS. Okey, kita dapat generate BBS. So ini kita boleh save PyCAD BBS. So save. Okey, jadi selesai untuk kita punya reka bentuk. Jadi kita tengok dekat dalam folder ni. Okey. Dalam folder ni kita akan buka AutoCAD . So kat sini kita ada, dalam ni kita ada BIM. Cuba kita buka BIM. So kita boleh tengok BIM elevation . Kita buka dalam AutoCAD. So kita boleh tengok dia punya beam elevation di dalam AutoCAD. Kat sini kita akan buat kerja-kerja editing dan juga kerja-kerja untuk masukkan semua result hasil daripada reka bentuk tadi dengan menggunakan Step Pro ke dalam title block lah. Ke dalam title block. Okey. Mengikut skala yang bersesuaian, ikut skala yang bersesuaian. Okey, ni kat dalam AutoCAD. Jadi kita boleh buat kerja-kerja editing kat sini lah. Kat sini dah bagi dah satu nisbah 50. So kita boleh compilekan semua sekali data yang ada di sini ke dalam satu data block. Okey. So kita boleh buka untuk katakan file detail. Okey, kita boleh tengok file detail kat sini dengan melalui AutoCAD. Okey, jadi untuk exercise yang pertama setakat ini saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.